آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ووباء كورونا ورزقنا بالصحة والعافية والقوة والسلامة في القلوب والعقول والأبدان والإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwan akhwat sidang salat subuh yang di bawah jagaan Allah di atas as-siratal mustaqim menuju syurga jannatin na'im yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Sama-sama kita menerima rahmat Allah melalui ayat-ayatnya pada pagi ini insyaAllah. Surah At-Taubah ayat yang ke-46 hingga seterusnya insyaAllah Ta'ala ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدا يا الله صحيح ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين نعوذ بالله ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يا الله صحيح ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يا الله والله عليم بالظالمين الحمد لله dua keraatan ayat mengenai dengan orang munafik. Hei umat Islam, mari kita bakat dengar imanat supaya kita jangan jadi serupa dengan dia. Allah Ta'ala rekodkan sifat-sifat orang munafik secara detail, secara laik. Sebagai rahmat dari Allah untuk hamba-hamba dia tidak terjeluh dalam sifat-sifat balas ni. InsyaAllah.
sambung kepada kemarin lagi, deroyak kemarin puak dia agak pakat mari minta lalah. Ada menggaduh dengan beruk aku, gaduh dengan kambing aku, gaduh dengan kebau aku, gaduh dengan anak sakit aku, gaduh dengan bini aku sakit. Ada belakalah yang mari wak duk koang tu. Nah, tapi asal dianya iaitu innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hak tu hak sungguh dia Allah Ta'ala cah tu baik belah tu. Nah, Allah Ta'ala alimun bizatis sudur, tahu bagai dalam dada orang dia baca tu baik mayu habis. Nabi Muhammad khabar, oh lah ni ya tak tahu Nabi. Apabila Allah Ta'ala cerita pada dia, ni lah kelebihan Nabi, boleh-boleh tahu selalu dah. Atas puak ni selalu baca tu baik guk-guk-guk atas lalu dah. Kita lah ni kita tak boleh nak baca, kita tak tahu kata puak mana, besar mana. Tapi alamat dia tu Allah Ta'ala cedai, we tahu belakang dah. Di antara alamat dia gapo? Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Dan kalaulah mereka itu mahu keluar dengan hati yang berasa sungguhnya untuk bersama Muhyi Muhammad gi perai keluar sesuatu arah gapo mu arah, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Ha ni gambar tu bi zahir, Allah Taala suluh klip dia hak zahir, tak ada apa siapa apa. Tak ada kuda, tak ada duk cedek pedai, tak ada duk cedek alat senjata buat dia pakai duk gol-gol-gol napaklah. Kata tak ada duk sedia gapo tu, Allah suluh tengok barang hak zahir untuk nak ui khabar barang hak Tuhan nak baca hak hati perut pedai dia tu. La ilaha illallah. Walakin karihallahum bi'asahum, akan tetapi Allah Ta'ala tu tak kena untuk nak we puak dia keluar. Ha, ni dari segi qadaran. Si qadar tu hai tak kandak nak we puak dia keluar. Bukan segi syariatan syariah, tu hai kena lah we keluar pergi perai ni. Cuma segi qadaran ya panggil, syariatan wa qadaran. Segi qadar dia tu, dia tak kena puak ni tu baik. Dia kesia ke Nabi, puak ni puak mengenak. Allah. Lalu, fasabbatahum. Kalau gitu Allah Ta'ala pun, wakwinah puak dia tu, lemuh semangat. Sabbatahum ni makna kata, hati tak lawai tu makna sabbatahum. Siapa dia tak lawai hati? Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala kum laka, tapi berdasar pada dia nak lah. Berdasar pada dia cari, nak ui jadi. Tak segi juga, tu hewi berasa ada belakang lah. Gapa-gapa cuba perhati tengok. Kalau kita tak sewa tu kara, kita berasa malah kau tu, berasa malah kau ni peradak-peradak daripada syaitan, tapi melalui kehendak Allah. Fasabbatahum na'udzubillahi minat tasabb. Allah na'udzu billahi minat tasbit. Sabbatahum teka sikit ya. Sabata mana molek takci basabata mana tak molek. Sabata tetap di atas jalan, tak ada main one way tu makna sabata. Basabata ha makna kata hati ya tu dhaif lemah. Fasabbatahum, tak ada kata fasabbatahum. Arab ni masya Allah bahasa dia comel sungguhlah. Ya, la ilaha illallah. Sebab tu dia baca Allah masabbit qulubana, jangan kata sabbit qulubana. Kalau sabbit qulubana ha, siap punah sikit ya. Daripada ta kepada ta, ta tak malak, ta tak malak. Ya, sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, serta dikatakan oleh syaitan. Ha, ini kerja syaitan dah lama lagi dah lah. Syaitan ni dia dah mari hingat tempat-tempat perut pedah jahat belah ni ni. Rumah tangga syaitan mari jijak lalu dah lah.
uq'udu, dikatakan tinggallah mu ni, tak usah nak pergi kah bersama-sama dengan orang yang tak ada pergi. Kali ini orang ada biasa orang tepok, orang tak ada keluar, orang kaidi ni panggil orang tepok doh tak ikano. Maksud tak pergi jalan yang Tuhan suruh Nabi tu padah, ya tak pergi. Yang panggil kaidi oranglah tu. Asal dia qa'ada mana duduk. Duduk lawan kepada bangun. Bangun tu makna katanya balik gi. Ah tu. Nah, aqumu ni puak ni fuak qa'du, fuak-fuak yang duk nyatak tak segi kano. Allah. Mari berapa berhak kerja dia. Ah, hati dia, syaitan dia, 2, 3, 4 mari duduk randuk hingga siapa dia tak boleh gerak, tak boleh terima perintah Allah, tak boleh terima, tak ada nak buat. Allah, na'udzubillah, jangan malah ya umat Islam. Dia malah sah kat syaitan menghingat selalu dah. Allah Ta'ala pun peranak perasaan selalu dah. Tak ada berasa nak rajin tu, dah malah sekarang tu. Jangan malah, malah daripada syaitan. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Kasal ni kena minta berlindung dengan Allah nah. Nah, wal ajzi, dan lemuh, hati lemuh. Tak ada kuat. Kena hati hemuh, tinggi. Kena minta hemuh dengan Allahumma inni as'aluka pada al-himmatul 'aliyah. Minta hemuh yang tinggi. Nah, ya Allah, wal hikmatal balighah. Serta dengan hikmat, bukan hemuh tinggi bisa sambarono dak. Nah, nah. Masya-Allah. Bingat malak fuitana jangan jatuh ni. Ning kijalan ni walaupun tubik ki kana-kana tak kira. Asalkan adanya arahan ketua supaya kita buat satu-satu kerja, qiyaslah dengan Nabi arah orang supaya keluar pergi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyas ni boleh kerja wajib, kerja penting, tapi dia cari jalan tak setu be. Nah, kau orang lewat ramai-ramai, kau yang lik sedap. Jaga malak-malak Fatih umat Islam. Jangan jadi orang yang bersifat dengan sifat-sifat orang yang Allah Ta'ala raya ha munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dia. Bukan Nabi raya nah, baca pakai paham malak ayat ni nah. InsyaAllah jauhkan Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada ayat-ayat ini. Jauhkanlah kami, anak cucu kami, zuriat kami daripada ayat-ayat yang kamu cerita ha perangai munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Halim. Ya Allah, lalu itulah Allah Ta'ala raya sebab apa dia sabbatahum. Sebab apa dia tu ilmu hati tak sewi jadi berasa nak tubik, berasa nak keluar menurut perintah seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo gak? Allah al-Alim al-Hakim, dia royak sebabnya. Ayat yang ke apa dia, yang ke 47, sebab law ara law kharaju fikum, kalulah mereka keluar bersama-sama muhe umat Islam yang benar beriman dengan Allah dan hari kiamat. Mazadukum, tidaklah boleh menambahkan kamu illa khabala, kecuali kerusakan. Tak ada mendatang kekuatan padamu. Mung nak waktu buat tak boleh. Dia pergi tu kena ditualop. Tua buat make up dengan sahabat dia. Kalau 10 orang, 10 orang lock. Bukan sekadar lock pada diri dia. Wala awda'u khilalakum, dan dia akan letak. Awda'u ni makna kata dia akan berjalan. Allah. Hasutah di antara puak-puak mung tu awda'u.
awda'u khilalakum. Allah Akbar. Takutnya penyakit ni, penyakit cokor apa, penyakit mengenak. Kecek bumbu tak tahu mana. Ya Allah. Awda'u ni maknanya gapa dia cepat sang panha khilalakun di kalangan puak-puak mu, sahabat-sahabat lain hak nampak. Ya ada sahabat ni bukan semua sama belaka tarah imej tu, hak tarak-tarak tu yang dengar dia. Ya baghunakumul fitnata, dia tu nak jadi timbunya hu hara fitnah di kalangan tentera. Jaga malak. Nah, namcai jaga malak. Kamlang cai ni samkan dalam menghadapi satu kerja, ikut kerja apa. Kamlang cai ni penting lah. Dia mai ikut, dia punuh. Dia mai haru kamlang cai. Mari kacak gitu, kacak gini, apa tu. Lepas tu, papi dia dengar dia, ada di kalangan orang Islam, hak da'in tu dengar dia. Nampak dia fok dah, bear buat ni. Buat ni puak-puak besing, kacak pandai. Pengaruh tinggi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, orang akak dia di tua Madinah belum pada Nabi mari tu. Ayat kata dia tu orang terhormat lah. Jid atau Jad bin Qais tu, orang terhormat belakang. Pala-pala munafik di antara Abdullah bin Ubay bin Salul, Jid atau Jad bin apa dia Qais. Puak ni puak orang nak dengar dia kecek. Di antara klik-klik orang munafik ni, dia kecek sedap buat dia. Berasa nak dengar. Lalu tu Allah Ta'ala royak akan bagi satu klip akan hakikat. Rombongi manusia yang tu sekali Nabi itu, wafikum sama'una lahum. Dan di kalangan puak mung tu, puak orang Islam, adanya orang yang suka nak dengar hasutan mereka. Jaga malak. Ya misalnya tu baik 200-300 orang. Ni ada 10 orang, 20 orang. Ni berasa nak dengar dia mengatuh. Dia berkecek. Dia mengaru. Dia bergapa. Orang juru tepuk tangan. Orang juru hong tu ada lah. Hong sungguh pacu. Hong sungguh pacu. Juga punah habis. Baik dia tak tubik, kalau tak tubik ni puak kita ni bersih satu hati molek, tak ada angkara dalam masalah saf, dalam masalah barisan kita tetap. Ning di antara rahsia puak munafik ni, kalau kita kacau suruh dia tubik, dia gengenak. Nampak tu tak usah kacau, habis saya tarak-tarak. Yang hidup mengenak, yang hidup kecek, biasanya kecek ni satu penyakit juga. Mematahkan hati orang. Kecek lain negatif. Terutama syaitan mari duk peradak-peradak cakap apa dia tu pula. Dah nampak betul barang belok, nampak betul barang betul, nampak belok ha ada belakang. Na'udzubillah min dalik. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Ta'ala sangat mengetahui dengan orang zalim. Habak tu nak ayak kamu ngati hey, puak Islam hey, Muhammad dan tentera-tentera Muhammad. Betilah ku ayak ni. Nah, ni Allah Ta'ala ayak sendiri. Sadaqallahul azim, alimun bidhatis sudur. Allah. Allahu alimun bidhatis sudur. Allahumma alimun bi ahwal al-ibad. Nah, lalu tu ya atau ya suk ting tai dengan kata kena wallahu alimun bizzalimin. Ni puak zalim ni. Puak zalim ingat malak puak munafik, puak zalim nah. Puak munafik nah dah zalim. Na'udzubillah min dalik. Allah gelewak molek dalam kejaat umat Islam. Gelewak dah apa go apa nak cuk go tak leh ni puak ni ada. Kalau main bola tak leh cuk go ya gelewak. Nah, lambatlah ada belakang, tak dengar orang eh, buat ni. Buat cakara. Nak main bola tak boleh. Tak masuk kaki. Hatta wah tak ambil. Nah, hatta wahnya kaca pusing tak kat lain. Tak ada kena pusing. Tak ada kena kaca. La ilaha illallah. Tuhan ni, Allah rahmat sungguh. Raya kepada hamba dia. K
Kita zaman 1400 tahun dah dengar perangai munafik supa dengan kita nampak dapat. Pak kita pun kalau kita suluh-suluh dalam dunia ni, suluh tak lama temu orang besen ni. Tapi kita jangan kata ke orang, cumanya kita kena beringat diri, jangan jatuh, jadi jatuh dalam puak ni. Nah, sama puak ni Allah Ta'ala merka sungguh. Allah Ta'ala kuasa nak hidayat ke puak ni. Tapi oleh kerana ia nak sedang tu buat klip dalam laktua lakon kepada Quran ni, ia kena ada zaman Nabi tu, lakon dia. Nabi pun awak tak boleh. Ada Nabi, ada Abu Bakar, puak-puak sehat-sehat saja ni. Tak boleh buat apa ke puak ni. Ini sakit hati situ. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu sakit. Nah, oh, susahnya kalau Nabi Allah dalam perang tu perang ni kau teruk. Ni setara Nabi benih tu, dia duduk kerana Nabi benih tu, tapi kerana dia tak dapat hidayah, duduk kaya gitu. Duduk tu duduk dengan pun prayuk ya, bukan duduk dengan aqidah. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Duduk tu kerana pun prayuk. Kalau tak jadi orang Islam, dia main miti janju dan Madinah semainan. Begitu juga orang Islam kita zaman ini. Kita duduk serius ke jatuhlah sebab yang ni. Kita takut menang, takut jatuh dalam keadaan belah ni orang Islam. Sebab tak ada orang Islam, oh nampak tak bersaing dengan demo, nak bersaing dengan orang. Jadi orang Islam. Belajar Islam tak? Orang mengajar Quran saya dengar, takut erti hidup. Allah jaga lahir umat Islam ni di antara. Nah, klip bagi tua lakon samai Nabi, tua lakon contoh, tua lakon penbab yang dan curai kepada umat manusia lepas pada Nabi itu sampai pada kiamat. Tua yang ni meminta lot. Nah, tua yang ni ada semua. Tua yang Nabi ada, tua yang Abu Bakar ada, tua yang Ali ada, tua yang Abdullah bin Munaf bin Ubay bin Salul. Tua yang Abu Lahab, Abu Jahal ada belaka. Tiap-tiap tua yang ni ada. Tiap-tiap zaman. Tuk-tuk semai. Tuk-ti naik lo. Sebab tua lakon masa Nabi tu tua lakon example, contoh. Nah, contoh kepada tua lakon kepada ciwit manut naik lo. Jonwan kiamat. Nah, insyaAllah ta'ala. Bukan atas Nabi tak kuasa tak. Setiap masa orang tak ada Nabi sama telah. Orang yang Nabi lagi tak kuasa nak buat puan ni. Abak yang kena sedang tubik bagi dalam Quran. Zaman Nabi itu cukup malak sedang tubik bagi dalam Quran. Sedang sebagai kafir, sebagai mukmin, sebagai pemimpin Nabi Muhammad SAW, sedang sebagai pengikut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sedang sebagai orang yang ngaca dari dalam iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, sedang sebagai orang yang menetap kafir, sedang sebagai orang yang ada ilmu tapi tak seturut ilmu sebagai ahli kitab. Cukup kak tua lakon krop nah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah di antara hikmat hijrah. Kalau tak hijrah boleh dia tak nampak mana duk Mekah ni, sebab puak Yahudi tak ada, Nasrani tak ada. Nah, kalau lah puak Najran tak mari, boleh dia tak nampak mana. Tapi puak Najran mari, puak Yahudi gapo. Kalau tak perang dengan Rom boleh dia tak nampak mana. Nah, maka puak perang dengan Rom gapo tu cukup tua lakon. Ba cukup lakon siap jalan cukup kat Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mati habis. Itulah nah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnatu Abu Jahlin, sunnatullahi fi an-nifaq, sunnatullahi fi al-kufri wasyirki. Insyaallah dah. Mudah-mudahan semua kita Allah Ta'ala pelihara dengan iman yang baik terhadap Allah dan hari kiamat. Ya Allah, Allahumma atina wa ati awladana banatina wa zuriatina wa zawjatina wa tulabina wa talibatina wa ikhwanina wa khawatina wal muslimin wal muslimat wal nasi jami'an imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufran wa rahmatan lana lubiha syarafa karamatika fi dunia wal akhirah برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد والشكر يا الله لا إله إلا